masih nunggu obat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nia Jayan dimanapun berada, jangan lupa bahagia dan bersyukur ya. Sahabatku, di video kali ini pagi jam 8, sahabat, saya mau periksakan si Tiara, giginya yang sakit itu ya. Mau ke rumah sakit terdekat sini aja di Sumoroto. Nanti saya mau ngerabas ya, sahabat ya. Seperti apa? Yuk ikutin saya. Yuk. Alhamdulillah sudah nyampe ya sahabat ya. Yuk kita masuk yuk. Masuk ya. Baru pertama kali ini saya semenjak dibangun baru ini. Ini rumah sakit Bantarangin Sumoroto. Masuk ya. Tadi sudah daftar, ini mau nunggu. Nunggu deh. Gigi. Baru pertama kali ini masuk sini. Bersih banget ya. Masih baru ini. Rumah sakit baru kita. Sini, mana poli giginya? Oh, di sini. Kita tunggu di sini ya. Tuh, poli gigi di sini. Aduh. Rumah sakit baru Bantarangin Sumoroto ini, Kauman ya. Tuh, di sini. Poli gigi ya di sini. Ternyata dalamnya kayak gini ya, Dek. Sumpah. Ini kakak. Usianya kelas 3 SMP. Terus gimana dok? Gitu? Masih nunggu obat ya? Masih nunggu obat di sini.
kesehatan. Duduk loh, duduk. Duduk sing ganteng. Pemelet ae. Masih nunggu obat ya, sahabat ya. Tadi ruang pendaftarannya di sana. Ini masih baru rumah sakitnya ya. Rumah sakit Hospital Bantarangin. Banget sih. Habis ini pulang. Iya, ada yang panjang. Enggak ada. Ada yang mau cepat. Iya, emang. Tapi yang telah. Iya. Oke sahabatku, ini tadi saya ya rencanakan mau dilepas giginya, ternyata itu bengkak. Terus ini dikasih obat dulu tadi, hari Selasa nanti suruh ke sini lagi ya sahabat ya, mau dicabut aja lah, soalnya apa kalau kesenggol itu sakit agak goyang-goyang gitu ya giginya itu. Terus katanya tadi suruh disembuhkan dulu, baru nanti hari Selasa suruh balik lagi ke sini sahabat ya. Alhamdulillah rumah sakit baru ini murah ya sahabat ya. Ini tadi obatnya dua amplek, ini obat untuk menyembuhkan sakitnya itu cuma habis 63 ini tadi saya ya. Ini jadi kelasnya kan sudah rumah sakit ya, saya pikir habis banyak ya, soalnya yang kemarin tuh yang pas di rumah sakit Ponorogo itu habis 500 loh. Ini di sini kok cuma segini ya, apa mungkin ini cuma penyembuhan gitu ya, nggak tahu nanti kalau hari Selasa pas kontrolnya itu nanti mungkin obatnya sudah beda juga, karena memang mau dicabut mungkin lebih mahal sahabat ya. Oke sahabatku, terima kasih. Nggak tahu ini nanti mau mampir kemana lagi ya anak-anak ya. Ini yang jelas sudah keluar dari rumah sakit saya ya. Alhamdulillah ada rumah sakit terdekat ini, jadi saya nggak perlu repot-repot ke kota ya, ke sana ke Ponorogo kota ya. Ini dekat dari rumah saya, cuma kisaran 10 menit sahabat ya nyampe sini. Alhamdulillah ini ya. Pegawainya, perawatnya, dokternya juga semua ramah-ramah di sini ya. Alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa, jadi begitu kita masuk langsung disambut, pokoknya baik lah sambutannya, baik. Dadah. Kita perjalanan pulang ya sahabat ya. Thank you.
mampir dulu sahabat ya. Cepetan. Mau nggak mau gue? Ayo. Apa? Kemarin kan udah tak bilangin. Gak usah itu, gak boleh. Lain aja. Gak usah itu, yang lain aja. Mama kemarin udah bilang toh. Iya. Ayo cepet. Ayo cepetlah, kalau selak panas, enggak pakai helm tadi. Oh, cepermen naik tuh, Dek. Iya. Entah kecil ke mana-mana. Ini si Sultan minta jajan ya. Ini kita ngambil loh, yang mana? Ini toh. Ini. Diminum enggak? Ya udah. Ayo, sini. Apa lagi? Gak usah, mas kue ayo. Nanti sama papa belanja minyak wanginya. Kue lho pop mie nih, gelas itu. Tuh pop mie nya. Sultan yang ambil satu loh ibu. Ayo, ayo deh, nggak bisa bawa lo naik motor soalnya, ayo. Piro, guys? Udah. Kok ya satu ya? Ya. 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 Ayo. Kawan,